بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا كريم اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين قال سيدنا الإمام أحمد الرفاعي الكبير رحمه الله تعالى وقدس سره العظيم ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين يا رب العالمين الحديث الثاني الكيس والعاجز orang yang cerdas والعاجز dan orang yang lemah artinya lemah pikirannya yang dimaksud cerdas sesuai dengan syariat. Jadi yang dimaksud orang cerdas dan yang lemah di sini menurut tinjauan syariat. Menurut tinjauan dan penilaian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya juga menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa bi sanadil muttasil dengan sanad yang muttasil kepada al-Imam Sayyidi Ahmad Ar-Rifa'i al-Kabir rahimahullahu ta'ala wa qaddasa sirrahu al-azim wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihi wa 'ulumi as-salihin amin akhbarana shaykhuna asy-syekh al-imam al-muqri al-qadhi abul fadl ali al-wasiti rahimahullahu ta'ala bi madrasatihi di madrasahnya beliau bi wasit di negeri wasit salah satu bagian di Irak salah satu kabupaten. Qala amba'ana asy-syarif an-naqib abul fawaris turat ibnu muhammad ibni ali az-zabibi qira'atan alaih wa nahnu nasma'. Luar biasa. Jadi betul-betul mengaji. Orang-orang dulu itu ilmunya bukan dari kitab tapi dari lisannya masyayikh. Yang keluar, yang muncul dari hati mereka. Allah, Allah. Ada yang membaca, ada yang mendengarkan, atau bahkan giliran, kadang syekhnya membaca, yang lain mendengarkan, kadang giliran di antara santri-santrinya, syekhnya meneliti, kemudian menerangkan. Itu yang biasa dilakukan oleh al-masyayikh al-muhaddithin khususnya. Qala amba'ana Abu al-Husain Ali ibn Muhammadin. Qala amba'ana Abu Ali al-Husain ibn Safwan. Qala amba'ana Abu Bakrin Abdullah Abdullah ibn Muhammad ibn Abid Dunya. Qala amba'ana al-Haytham ibn Kharijata. Qala amba'ana Thubbat ibn al-Walid an Abi Bakr ibn Abi Maryam. قال حدثني حمزة بن جندب عن أبي يعلى شداد ابن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. Adapun orang yang cerdas man yaitu orang dana yang bisa menundukkan man nafsahu akan nafsunya man wa amali lima ba'dal maut dan berbuat man beramal man lima ba'dal maut untuk perkara sesudah kematian. Wal ajizu adapun orang yang tidak cerdas yang lemah pikiran man atba'a nafsahu hawahu yaitu orang yang mengikutkan man nafsahu akan nafsunya man hawahu akan keinginannya wa tamanna 'ala Allah
dan berangan-angan man atas Allah atau kepada Allah. Orang ajiz, orang yang lemah pikiran, artinya tidak cerdas, adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, lalai dalam taat, bahkan berani melanggar larangan Allah, kemudian masih tamanna 'ala Allah, ya tamanna 'ala Allah, berharap-harap masuk surga. Bahkan mengaku-ngaku sebagai orang terdekat kepada Allah, padahal tidak mengikuti ajaran Allah, tidak meneladani keteladanan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, kita ini tidak tahu ada di sebelah mana ini. Kadang kais, kadang ajiz, atau bahkan lebih banyak ajiznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inayah. Fal'amal bisirri hadal hadis. Maka adapun mengamalkan, cara mengamalkan dengan rahasianya ini hadis, huwal ma'rifah. Wa ya amal, yaitu ma'rifat. Jadi kalau sudah ma'rifat kepada Allah, tergantung nilai kadar ma'rifatnya. Semakin ma'rifat kepada Allah, semakin kais, semakin dia cerdas, semakin redup ma'rifatnya, semakin ajiz dia. Naam, innal ma'rifata minal abdi wa ta'rif mirar rabbi ta'ala. Ya, sungguhnya ma'rifat yaitu dari hamba, wa ta'rif adapun pengenalan yaitu dari Tuhan ta'ala, halim maha tinggi rabb. Wa hiya asyrafu wa azamul hadaya. Jadi ta'rif ini pengenalan Allah kepada hambanya ketika dikehendaki oleh Allah. Artinya yang memberikan ma'rifat itu Allah. Ketika ma'rifat diberikan kepada hambanya, maka hambanya itu harus menggunakan ma'rifat itu sesuai apa yang telah dijadikan undang-undang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, supaya tidak menyia-nyiakannya. Wa hiya asyrafu wa azamul hadaya. Adapun ma'rifat yaitu paling mulianya, paling agungnya hadiah-hadiah. Allati yuhdiha ila ibadih. Yang menghadiahkan Allah kepada ma'rifat ila ibadi, kepada hamba-hambanya Allah. Fa inna Allah ta'ala idza arada an yakhtara 'abdan min 'abidihi wa yufaddiluhu 'ala man siwahu min khalqihi wa yutri'u fi sirrihi syamsas al-ma'rifa yanzuru ilayhi bi 'ainil fadl war rahmah. Maka sesungguhnya Allah ta'ala apabila berkehendak Allah, an yakhtara, akan memilih Allah 'abdan, akan hamba, akan seorang hamba, min abidi, sebagian dari hamba-hambanya Allah, yufaddilu wa yufaddilahu, dan mengutamakan Allah akan abad, hamba man siwa, atas orang-orang selain abad, min khalqi, dari makhluk Allah, yutli'a, dan menampakkan Allah, fi sirrihi, di dalam hatinya abad, syamsal ma'rifah, memunculkan, yutli'ah itu di dalam hatinya abd syamsal ma'rifah, akan matahari ma'rifat, yanduru ilaihi, maka melihat Allah kepada abd bi'ainil fadli war rahmah, dengan pandangan karunia dan kasih sayang. Wa yaftahu lahu abwabal hidayah, dan membukakan Allah untuk abd akan pintu-pintu hidayah. Tuma yukrimuhu bil intibah, kemudian memuliakan Allah akan abd bil intibah, dengan kesadaran. Uyuqiduhu min naumatil ghafirin, dan membangunkan, menyadarkan Allah kepada abad dari tidurnya orang-orang lupa. Uyun'imu wa yamunnu alih, dan memberikan nikmat dan berikan karunia Allah alaihi atas abad, bisyarhil qalbi, dengan penggengaateh, dengan syarhul qalb, syarhul sadr, dengan terbukanya hati. Uyudhibu anhu mautal qalbi bil fahmi, dan menghilangkan Allah dari abad akan matinya hati, bil fahmi, dengan pemahaman. Wa yudhibu anhu alwaham, dan menghilangkan Allah anhu dari abad alwahamah, akan
Al-waham ini kesesatan, pemahaman yang salah. Wikrumu bil haya, dan memuliakan Allah akan abad bil haya dengan rasa malu, wal khawb dan takut, wal yakin dan yakin, wayuthibu anhu asyakka, dan menghilangkan Allah dari abad akan keraguan, wajara atil aman, dan asyakka wajara atal amni, dan keberanian merasa aman. Jadi merasa aman dari amarah Allah itu masalah besar. Masalah besar. Jangankan kita banyak dosa, orang wali saja tidak merasa aman dari makrillah, dari amarah Allah, dari kalau bahasa vulgarnya tipuan, artinya umpan-umpan Allah, cobaan yang dimaksud. Dicoba kita ini, kita diberi ilmu, dicoba apakah mengamalkan, apakah tetap tawadu, tidak sombong. Kita diberi harta, apakah tidak pelit dan tetap derma. Kita diberi kekuasaan, apa bisa berlaku bijak dan adil dan kasih kepada rakyatnya. Allah 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 Allah. Jadi kalau ada seorang wali dulu, saya lupa namanya, salah seorang dari habaib, beliau itu waktu itu pas khusyuk di dalam zikirnya kepada Allah. Khusyuk di dalam zikirnya kepada Allah. Kemudian dicoba oleh malaikat, "Ya Habib, ya Syekh, bagaimana engkau? Kalau sekarang aku ambil nyawamu dalam keadaan la ilaha illallah, atau kamu berjalan lagi beberapa langkah ke depan dan di depan ada pangkat yang lebih tinggi yang disiapkan untukmu, kamu pilih yang mana?" Kata Syekh itu, Habib itu, "Saya pilih mati sekarang. Kalau memang saya harus, kalau mati sekarang, ini sudah jelas la ilaha illallah. Kenapa tidak memilih beberapa langkah ke depan, sedangkan beberapa langkah ke depan ada pangkat yang lebih tinggi untukmu?" "Tidak. Saya tidak tahu. Beberapa langkah kakiku ke depan, saya tidak tahu apakah di langkah-langkahku itu aku tetap ingat kepada Allah atau tidak." Nah, ini dia yang dimaksud wajara'atal amni. Jadi orang-orangnya Allah selalu merasa malu kepada Allah, tidak pernah berani kepada Allah. Tak ning naning cibi janreng madura. Ini enggak. Kadang-kadang kita dengar ada orang mengatakan, "Sudah maksiat, kalau sudah gimana ini, lakukan saja, sesudah itu baru taubat." Seakan-akan kunci taubat ada di tangannya. A'udzubillah. Kecuali sudah terlanjur, maka kita harus buru-buru taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum terlanjur, jangan diniatkan maksiat itu. Qala rahimallahu taala, fa idza ijtama'at fil 'abdi hadhihi al-khisal. Perkara-perkara yang tadi itu, apabila berkumpul di dalam seorang hamba apa ini banyak-banyak perkara, asyraqa fu'adahu binurin, maka membuat bersinar Allah akan hatinya abad dengan nur. Fayara ma duna hujubil jabarut, maka melihat, atau asyraqa fuaduhu binur, maka muncul apa hatinya abad dengan nur. Fayara ma duna hujubil jabarut, maka melihat abad akan yang ada di belakang tirai-tirai al-jabarut. Ini apa namanya, kekuasaan-kekuasaan Tuhan alam al-jabarut, seperti planet-planet atau
apa namanya, yang memang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang di luar akal manusia umum. Wa tashtaq ilaihil jinan, dan rindu kepada abad apa? Surga-surga Allah. Wa yakhbadu minhu lahabatun niran, dan padam karena abad lahabatun niran apa? Kolapan atau apa namanya? Kolapan-kolapan neraka. Nyalanya api neraka. Walau annal ma'rifata naqashat 'ala syai' ma nadhara ilaiha ahadun illa mata min husniha wa jamaliha. Oh, nukishat ya. Dan seandainya sungguhnya ma'rifat nukishat, yaitu diukir. Ya ma'rifat atas sesuatu, ma nadhara ilaiha ahadun, maka tidak melihat kepada ma'rifat siapa seorang pun illa mata, kecuali mati ya ahad min husniha wa jamaliha, karena keindahannya ma'rifat dan kecantikannya ma'rifat. Likulli ahadin ra'sumal, yaitu bagi tiap seseorang adapun modal. Wahiyya ra'sumalil mu'min, adapun ma'rifat yaitu modalnya orang mukmin. Jadi al-ma'rifatu billah ra'sumalil mu'min. Ma'rifat itu adalah modal utamanya orang mukmin. Orang mukmin kalau tidak punya ma'rifat, oh, masalah nanti. Berat di dalam ibadah. Tidak menerima akan keputusan Allah, ketetapan Allah. Sulit untuk menerima Allah. Tapi kalau ada ma'rifat, dari sana akan lahir tawakal, zuhud, ikhlas, dan seterusnya. Wa qala rajulun lidinnun, dan berkata siapa seorang laki-laki kepada Dinnun rahimahullahu taala, inni la uhibbuka, sungguhnya aku, yaitu sungguh cinta aku kepadamu. Faqala, maka berkata Dinnun, in kunta araftallah, jika ada kamu, yaitu ma'rifat kamu kepada Allah, fahasbukallah, maka cukup kepadamu Allah. Wa in lam ta'rifu, dan jika tak kenal kamu kepada Allah, fadlub man ya'rifu, maka carilah orang yang ma'rifat man kepada Allah. Hatta yadullaka alaih, sampai menunjukkan, sehingga menunjukkan man ya'rifu kepadamu alaih, atas Allah. Jadi kalau anda sudah ma'rifat, jaga ma'rifat anda itu, kata Dunnun rahimahullah, disuburkan ma'rifat kamu itu. Tapi kalau kamu tidak ma'rifat, carilah orang yang ma'rifat, belajarlah kepadanya supaya bisa menunjukkan jalan yang benar menuju Allah SWT. Kalau dalam ilmu tasawuf yang dimaksud man ya'rifu al-murshid, kun sadiqan tajid murshida, jujurlah kamu kepada diri kamu sendiri, maka kamu akan menemukan orang yang bisa menunjukkan kamu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah jalan kepada Allah, yang lebih mendekatkan kepada Allah, kita ini jangan bawa nafsu, masalah nanti enggak dekat-dekat kita. Maka buanglah nafsu kita, ego kita. Kita jangan lihat orangnya, tapi lihatlah pengaruhnya kepada diri kita, kepada akal kita dan hati kita. Ini orang betul-betul bisa membantu saya untuk mendekatkan diri saya kepada Allah atau bagaimana? Nah, itu dia. Al-ma'rifatu syajaratun thayyibah. Adapun ma'rifat yaitu pohon yang baik atau yang suci. Wa indi, menurut aku, annal ma'rifata, sungguhnya ma'rifat, kasyajaratin, yaitu seperti pohon. Yaurisuha, yang menanam akan pohon, malikun, siapa malik yang mempunyai pohon, fi bustanihi, di kebunnya dia. Saminatin jawahiruha,
yang mahal jawahiruha, apa mutiara-mutiaranya ya, syajarah. Musmiratin awsanuha, yang berbuah apa dahan-dahannya atau ranting-rantingnya syajarah. Hulwatun thimaruha, hulwatin thimaruha, manis buahnya syajarah. Tarifatin awraquha, yang indah apa daun-daunnya syajarah. Rafi'atin furu'ha, yang tinggi apa dahan-dahannya syajarah. Naqiyatin arduha, suci bumi syajarah. Adabin ma'uha, tawar apa airnya. Tayyibin rihuha, harum apa aromanya. Sahibuha musyfiqun 'alaiha, adapun yang punya syajarah yaitu sangat cinta atas syajarah. Li'izzatiha, karena mulianya syajarah. Jadi kalau kita diberi ma'rifat, jaga, pelihara, disiram, disuburkan, jangan dirusak dengan maksiat, jangan dirusak dengan kedurhakaan ya Allah. Nas'aluka ya Rabbal Alamin at-taufiq wal inayah ya Allah. Masrurun bi husni zuhratiha, bahagia dengan indahnya bunganya syajarah. Yadfa'u, melindungi atau menjaga ya Malik, anha dari syajarah al-afat, akan penyakit-penyakit. Penyakitnya ma'rifat, dijaga dong, jangan sampai masuk. Wa yamna'u anha al-baliyat, dan menolak atau melarang, menjaga, memelihara ya Malik, anha dari syajarah al-baliyati, akan bencana-bencana. Apa yang bisa merobohkan ma'rifat, apa yang bisa merusak ma'rifat, apa yang bisa apa melemahkan ma'rifat, jangan dilakukan ya Allah. Ya Rab, at-taufiq wal inayah ya Allah, at-taufiq wal inayah ya Allah. Wa kadzalika syajaratul ma'rifah, seperti itu juga pohon ma'rifat. Allati yaghrisuha Allah, yang menanam akan syajarah siapa Allah Ta'ala. Fi bustani qalbi 'abdil mu'min, di taman hati hambanya Allah yang mukmin. Fa innahu yata'ahaduha bikaramih, Allah, maka sungguhnya Allah yaitu mengikat Allah akan karamah, akan ma'rifat, dengan karamahnya Allah, dengan karamnya Allah, dengan kebaikannya Allah. Wirsulu ilaiha kulla sa'ah sahibal minnah, dan mengirim Allah kepada ma'rifat di tiap-tiap saat akan awan-awan atau mendung-mendung karunia supaya hujan ma'rifat. Min khazinir rahmah, dari gudang-gudang kasih sayang. Fa yamturu 'alaiha qataratul karamah, qataratil karamah, maka menghujani Allah atas ma'rifat akan tetesan-tetesan karamah. Bi ra'dil qudrah, dengan halilintarnya ke kekuasaan. Wa barqil masyiah, dan kedap, jandring metur kedap, bukan halilintar, bukan petir, ya itu kilatannya, itu kilatan kilatannya itu al masyiah, kehendak liyutahhiraha, supaya mensucikan Allah akan ma'rifat. Min ghubari ru'yatil ubudiyah, dari debu melihat kehambaan. Tsumma yursulu 'alaiha nasimal thaifir ra'fah, kemudian mengirim Allah atas ma'rifat nasimal thaifir rahmah, akan embun kelembutan kasih sayang. Min hujubil 'inayah, dari tirai-tirai al-'inayah, perlindungan. Liutimma laha syarful wilayah, supaya menyempurnakan Allah kepada ma'rifat akan kemuliaan al-wilayah, cintanya Allah kepada hambanya itu. Bisyanati wal wiqayah, dengan dijaga, penjagaan dan pemeliharaan. Fal arif abadan yatufu bisirrihi tahta dhilaliha, maka adapun al arif billah, abadan selamanya. Yatufu yaitu berkeliling. Al arif bisirrihi, dengan membawa hatinya al arif. Tahta dhilaliha, di bawah zilal naungan syajarah ma'rifah. Jadi tadi semua
Dhamir itu kesyajarah ma'rifah ya. Kesyajarah ma'rifah. Wa yushummu min riya' rayahiniha. Dan mencium al-arif dari aromanya syajarah ma'rifah. Wa yaqta'u minha biminjalil adab. Dan memetik ya, bukan memetik, memotong ya al-arif minha dari syajarah biminjalil adab dengan arid kasih sayang. Ma akan perkara fasadah yang merusak ma min thimariha akan buahnya ya syajarah. Naam, wa halla fiha dan melepas ya al-arif fiha dalam ya al-syajarah min al-khabathi wal-afati daripada kotoran dan penyakit. Fa idza tala maqamu sirril arif tahtaha. Maka apabila panjang apa maqamnya berdiamnya hatinya al-arif tahtaha di bawah syajarah ma'rifat wada majawlanuhu haulaha dan langgeng apa berkelilingnya al-arif di sekeliling ma'rifat syajarah ma'rifat haja ayyataladzada bithamariha maka bergejolak al-arif ayyataladzada akan harus akan menikmati merasa lezat ya al-arif bithamariha dengan buahnya syajarah. Fa yamuddu ilaiha yad as-safa maka memanjangkan al-arif ilaiha kepada syajarah yad as-safa akan tanang kesucian wa istani thimaraha bi anamilil hurmah dan memeti al-arif akan buahnya syajarah dengan anamil jari-jari kemuliaan thumma yaquluha bi famil ishtiyaq kemudian makan ya al-arif akan thimar bi famil ishtiyaq dengan mulut kerinduan hatta taglibahu narul istighraq sehingga menguasai akan al-arif apa api cinta Allah. Faidribu idzal imbisat ila bahril widad maka memukulkan al-arif akan tangan al-imbisat al-imbisat tanang yang terbuka ila bahril widad kepada lautan cinta wa yashrubu minhu syurbatan yaskuru biha an kulli ma siwal haq dan minum arif dari al-bahr bahr al-widad akan seteguk air yang membuat mabuk yang mabuk yaskuru yang mabuk ya al-arif biha sebab syurbah atau syarbah bukan syurbah ya syarbah angkul lima siwal haq dari setiap perkara selain Allah sakratan la yafiqu minha illa indal muayana dengan mabuk yang tidak sadar al-arif minha karena sakra kecuali ketika melihat melihat keagungan Allah tumaytir bijanah al-himmah kemudian terbang dia dengan sayap himmah ila ma la tudrikuhu awhamul khalaik sampai perkara yang tidak bisa menggapai hu akan emak apa angan-angannya semua makhluk. Wa qila lil wasiti rahimahullah ta'ala ayyu ta'am asha? Makanan apa yang paling enak? Qala luqmatun min dzikrillah. Satu suapan dari zikir kepada Allah. Allah Allah. Allah, siapa ini yang ditanya? Gurunya. Gurunya beliau Al-Imam Al-Wasiti rahimahullah. Ayyut ta'am ashha qala luqmatun min dzikrillah Allah turfa'u biyadil yaqin yang diangkat luqmah dengan tangan keyakinan mimma idatil khuld dari bejana atau hidangan al khuldi kekekalan inda husnil dhanni billah Allah di sisi husnul dhan kepada Allah taala. Qala an-Nassaj rahimahullahu taala. Allah Allah, yakhruju aktsaru ahli dunya min ad-dunya. Keluar siapa paling banyaknya ahli dunia dari dunia, wa lam yadhuku thayyibatiha al-maqsudah. Dan tidak mencicipi mereka akan kelezatan-kelezatan dunia yang dimaksud. Qila dikatakan, ditanyakan umahiya apa dia? Yang lezat itu qala sururul ma'rifah. Kebahagiaan kenal kepada Allah wa halawatul minnah dan manisnya karunia
wala da'itul qurba, lezatnya dekat kepada Allah, wa unsul mahabbah, dan mesranya cinta. Wa qala Muhammad bin Wasi, ini luar biasa semua ini. Satu kalimat atau per kalimat kita bahas, ini sehari enggak selesai ini. Sururul ma'rifah, bahas sehari enggak selesai. Halawatul minnah, sehari enggak selesai. Lada'idul qurbah. Tapi pembahasan-pembahasan itu cuma gambaran saja kalau tidak merasakan masalah. Tidak bisa kita berbicara kanan kiri, depan belakang, atas bawah. Kalau kita tidak mau merasakannya, Allah Allah. Maka saya al-faqir ilallah, ingin selalu berbagi kepada saudara-saudara saya, teman-teman saya, kerabat-kerabat saya. Saya al-faqir karena ada suatu kenikmatan yang lain di dalam bertariqah. Saya sering tanpa malu matur kepada sebagian teman-teman, saudara-saudara, juga family-family. Bertariqahlah dengan tariqah apa saja, yang penting di sana ada mursyid yang bisa membimbingnya, mengenalkan kita ke alam-alam yang sebelumnya kita tidak pernah memasuki alam itu. Melalui zikrullah, istiqomah di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Thariqah yang dimaksud adalah thariqah mu'tabarah. Bukan thariqah yang tidak benar. Bukan thariqah yang khayal. Bukan thariqah yang hanya mementingkan kesaktian-kesaktian, tidak. Thariqah itu kita belajar mendekatkan diri kepada Allah, belajar istiqomah dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Allah. Karena Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita bahwa di antara tanda cinta kita kepada saudara kita, kita harus mencintai mereka seperti mencintai diri kita sendiri. Apabila saya misalkan merasakan manisnya madu, ingin rasanya berbagi kepada saudara dan teman-teman. Ingin rasanya mempersembahkan itu. Tapi inayah minallah. Inayah minallah, taufik minallah. Thariqah apa saja. Thariqah apa saja. Thariqah apa saja. Yang penting mu'tabarah, dan di sana ada mursyid yang bisa membimbingnya. Wa qala Muhammad bin Wasi haqqun liman a'azzahu Allah bi ma'rifatih. Allah, wajib bagi orang yang memuliakan kepada man siapa Allah dengan mengenal Allah. Allah Allah. Yudhillu nafsahu li ghairi. Apa harus tidak menghinakan ya man akan dirinya man kepada selain Allah. Allah, kepada kekuasaan atau penguasa, kepada harta atau sahibul harta. Allah, kita punya Allah, kita punya Allah, kita punya Allah. Kalau sekarang misal, ini lagi viral sekarang, sekarang ini, saya mau bicara sekarang. Seperti pengasuh lembaga-lembaga, atau kepala-kepala madrasah, atau sebagian bahkan yang ada pesantrennya, yang menampilkan hiburan-hiburan yang tidak benar karena mengikuti kemauan masyarakat dan wali santri. Sungguh sangat naib itu. Yang seperti itu sudah berani menjual ma'rifatnya dibelikan ma'rifatnya dengan hiburan-hiburan yang tidak ada nilai sama sekali, bahkan nilainya kotor di dalam agama. Berarti sudah berani menghinakan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada nafsunya. Kepada kemauan orang lain apalagi, ya, apalagi cuman kemauan orang lain. Wa haqqun liman walahu Allah bi wilayatihi, dan wajib kepada orang yang memberi kekuasaan kepada man siapa Allah biwilayati, yang memberi mengkaruniakan bisa dengan wilayahnya Allah, dengan cintanya Allah, ayyakumah, apa harus menegakkan man bihaqqi akan haknya Allah. Wa haqqun liman akramahu Allah bisuhbati, dan wajib kepada orang
yang muliakan kepada man siapa Allah bersifati dengan bersama Allah, alla yamila ila ghairi. Apa? Atau adapun tidak boleh cinta man kepada selain Allah, wala ya'mala bihawa nafsi. Dan tidak berbuat man dengan keinginan nafsunya man. Wa qala Abu Yazid rahimahullahu taala, inna fil laili syaraban liqulubil mu'minin. Sungguhnya yaitu di malam hari apa minuman bagi hatinya orang-orang al-arifin. Ya Allah, berikan taufikmu ya Allah, inayahmu ya Allah untuk bangun malam. Tatiru bihi qulubahum hubban lillah. Yang terbang bihi dengan syarab qulubuhum, apa hati mereka hubban karena cinta kepada Allah, syauqan dan rindu ilaihi kepada Allah. Illa, kecuali annan nadirina ilaihi la ila ghairi. Sungguhnya orang-orang yang melihat ilaihi yaitu kepada Allah, la ila ghairi, bukan kepada selain Allah. Dhahabu bi safwati dunya wal akhirah. Ya Allah, mereka itu pergi bi safwati dunya, dengan kenikmatan dunia dan akhirat. Kenikmatan dunia ma'rifat, kenikmatan akhirat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu, aku berkata, kata Sayyidina Imam di sini, wa hadha syarabu huwa at-tahayyur. Adapun ini minuman, huwa ya syarab at-tahayyur, yaitu makna asalnya di sini mabuk ya. Wa huwa ala darbain, atau bingung. Adapun tahayyur yaitu ada dua macam, tahayyur wahsyah, tahayyur atau bingung gelisah, wa tahayyur dahsyah, dan bingung mesra. Fatahayyurul wahsya, maka adapun bingung gelisah, lil matrudin, yaitu bagi orang-orang yang ditolak. Ya Allah, nasallahu salam wa afiyah. Watahayyurud dahsya, adapun kebingungan atau bingung mesra, lil arifin al mustaqin, yaitu bagi orang-orang al arifin al mustaqin yang rindu. Allah, ya dalil al mutahayyirin. Oh Allah, yang maha membimbing orang-orang yang bingung. Zidni tahayyura. Ya Allah, tambahkan kepadaku apa kebingungan. Bingung di dalam mesra, bingung di dalam rindu dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau di akhir hadis yang pertama ada istilah majanin. Majanin, maka di akhir hadis yang kedua ada mutahayyirin. Al-majanin wal mutahayyirin la farqa bainahuma wa huma ala halatin wahidah. Keduanya atas kondisi atau keadaan yang satu. Majnun kepada Allah, tahayyur, tahayyur ad-dahsyah wa laysa bitahayyuril wahsyah. Bingung dalam cinta, dalam arti nikmat di dalamnya, mesra di dalamnya. Orang mesra itu bingung, orang cinta itu bingung, kok indah begini cinta itu. Walaupun sakit, nyaman, nikmat. Kalau sakit cinta itu, Allah Allah. Ya Allah, Allahu a'lam. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.